Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Jumpa kembali bersama saya, Koswara, masih di channel Sulur Parm. Oke, sahabat semua, apa kabarnya? Semoga sahabat sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, oke, sahabat semua, di pagi hari ini saya mau panen, sahabat ya. Nah, ini panen tanaman kemangi, sahabat. Nah, seperti ini. Nah, tanaman kemangi ini saya tanam di polybag, sahabat ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk cara persemaian kemangi sudah ada di video saya sebelumnya, sahabat ya. Nah, ini tanamannya lumayan subur dan sudah bisa dipanen, sahabat. Nah, sahabat semua, di video kali ini saya akan bahas ya bagaimana cara menanam kemangi di polybag ya, agar tanamannya bagus, sahabat ya. Oke sahabat, saya lanjut panen terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini sahabat. Jadi kemangi ini memiliki aroma yang khas sahabat ya, dan juga bisa digunakan sebagai lalapan ataupun sebagai rempah-rempah ya untuk makanan yang lain, contohnya pepes dan lain sebagainya. Oke sahabat, penasaran bagaimana cara menanamnya? Kita simak terus videonya sampai tuntas. Nah, persemaian kemangi kita hari ini sudah memasuki usia 30 hari setelah semai, sahabat ya. Nah, ini sudah berbentuk kemangi, sahabat ya. Nah, hari ini sahabat ya, kita akan pindah tanamkan ke media yang lebih luas, sahabat ya. Saya akan melakukan penanaman dalam polybag. Oke sahabat, kita persiapkan dulu media tanamnya. Sahabat semua, kita lanjut kembali dengan tanaman kemanginya sahabat ya. Nah, tanaman kemangi kita hari ini sudah memasuki ya 4 hari sahabat ya. Ini kita tanam tanggal 26 sahabat, dan sekarang tanggal 30 ya, jadi sekitar 4 hari. Nah, dan ini pertumbuhannya sangat bagus sahabat ya, tidak ada yang mati satupun sahabat, dan juga langsung segar ya, karena memang
tadinya dari persemaiannya, persemaian menggunakan polybag kecil itu sehingga akarnya tidak terganggu sobat ya. Nah untuk perawatan hari ini sahabat semua ya, kita akan lakukan penyemprotan insektisida dan juga pemberian pupuk daun ya di 4 hari ini. Jadi nanti setelah 1 minggu atau 10 hari baru kita berikan pupuk cor sobat ya. Nah untuk insektisida yang digunakan sahabat semua ya, saya menggunakan insektisida dengan bahan aktif sipermetrin sobat ya. Nah ini dengan merek dagang Ripcor, ini dosisnya 1 mili untuk 1 liter air sobat ya. Kemudian yang kedua pupuk daun. Nah ini pupuk daun yang akan saya gunakan, saya menggunakan Gandasil D sobat ya. Nah Gandasil D ini merupakan pupuk daun majemuk yang lengkap sobat ya, ada unsur N, P dan juga K sobat ya. Nah bisa kita lihat di sini kandungannya. Nah ini N nya lebih besar sobat ya, karena ini memang untuk daun sobat ya. Nah oke sahabat semua, ini larutannya sudah saya buat sobat ya, seperti ini. Jadi ini pupuk daun ini boleh dicampur dengan insektisida sobat ya. Nah untuk cara aplikasinya sahabat semua, kita tinggal semprotkan saja sahabat ya, seperti ini ke bagian daun dan juga batang agar terlindung dari hama, sekaligus juga memberikan pupuk daun sobat ya. Jadi nanti pupuk daun ini akan diserap oleh stomata. Oke sobat, saya semprot dulu ya. Selesai sahabat ya. Nah kita akan lanjutkan lagi nanti di hari berikutnya sobat ya, untuk perawatan-perawatan selanjutnya. Baik sahabat, kita lanjut lagi ya dengan tanaman kemanginya. Nah ini kondisi terkini tanaman kemangi saya sobat ya, tanaman kemangi yang sudah kita tanam. Nah ini sudah tumbuh dengan lumayan bagus sobat ya. Nah ini gemuk-gemuk seperti ini sobat. Nah ini sudah memasuki usia 10 hari setelah tanam sobat ya. Nah ini sudah bagus sekali. Nah oke sahabat semua, untuk perawatan hari ini saya akan memberikan pemupukan sobat ya. Pemupukan untuk pertama kalinya mungkin ya sahabat, untuk pemupukan lewat akar. Nah, kemarin sudah diberikan pupuk daun sobat ya. Nah oke sahabat ya, untuk pupuk yang digunakan, nah saat ini saya menggunakan pupuk NPK Mutiara 16-16-16 sobat ya. Nah jadi metode pemupukannya kita akan menggunakan sistem cor. Jadi kita larutkan dulu pupuknya ke dalam air sobat ya. Nah ini airnya sekitar 5 liter sahabat. Nah kita berikan cukup 1 sendok teh saja sobat ya, untuk 1 liter air. Jadi ini 5 liter, kita berikan 5 sendok teh ya sobat. 1 2 3 4 5 cukup sobat ya. Kita aduk sobat ya seperti ini. Nah ini sudah tercampur sobat ya. Nah sahabat, untuk aplikasinya ya, kita berikan 1 gelas seperti ini sobat ya, untuk 2 tanaman. Ini isinya sekitar 200 ml sobat. Jadi setiap polybag, setiap tanaman kita berikan 100 ml. Kita tinggal kocorkan saja langsung di medianya seperti ini sobat ya. Nah seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, saya selesaikan dulu pemupukannya. Oke sahabat ya, pemupukannya sudah selesai kita lakukan. Nah seperti ini sobat ya.
Oke, baik sobat, kita akan lanjut lagi nanti di hari berikutnya sobat ya, untuk perawatan-perawatan selanjutnya. Oke sahabat ya, kita lanjut lagi dengan tanaman kemanginya sobat. Nah, tanaman kemangi kita hari ini sahabat ya sudah memasuki usia 15 hari setelah tanam sobat. Nah, di usia 15 hari ini bisa sahabat lihat, nah ini udah mulai besar ya, ini sudah muncul juga. Nah, ini tunas-tunasnya sobat ya. Jadi nanti setiap tunas ini akan tumbuh ke atas ya sobat, dan juga menjadi batang seperti ini. Nah sahabat, untuk hari ini kita akan pangkas ya, kita akan potong. Nah, bagian ininya, bagian atasnya, sehingga kita akan fokuskan ke tunas-tunas yang di bawah seperti ini sobat ya, agar pertumbuhannya maksimal gitu ya sahabat. Sebenarnya untuk panen, untuk masa panennya ini tidak terbatas sobat ya, karena pemangkasan hari ini juga termasuk panen ya, sudah bisa dikonsumsi sobat ya. Nah, misal kita potong seperti ini. Nah, untuk pemangkasannya sobat ya, kita pangkas ya 2 daun saja, 2 tahap, yang pertama yang ini, kemudian yang kedua yang ini. Jadi kita fokuskan nanti pertumbuhannya di tunas-tunas bagian bawah. Nah, kita pangkas sobat ya di sini seperti ini. Ini saya menggunakan gunting sobat ya. Nah, seperti ini sobat. Oke sahabat semua, saya selesaikan dulu ya pemangkasannya. Nah oke sahabat ya, seperti ini sudah bisa kita konsumsi ya, jadikan lalapan sahabat. Oke sahabat, saya lanjut penyiraman ya. Oke sahabat ya, kita lanjut kembali dengan tanaman kemanginya sahabat ya. Nah, tanaman kemangi kita ini sahabat hari ini sudah tumbuh kembali ya, seperti ini sobat. Ini sudah bisa dipanen kembali. Nah, ini sekitar 10 hari pasca panen pertama sobat ya kemarin. Memang intervalnya cepat ya sahabat, seminggu sampai 10 hari itu sudah bisa dipanen kembali. Oke sobat, kita panen terlebih dahulu ya. Nah, ini saya pindahkan ke tempat yang terbuka sahabat ya, karena sepertinya sudah kuat ya untuk di tempat yang terbuka, karena memang di tempat saya ini diguyur hujan terus menerus nih sahabat, jadi saya khawatirnya kemarin belum kuat sahabat ya. Oke sobat, kita panen terlebih dahulu ya. Oke sahabat ya, panen keduanya sudah selesai. Nah, oke sahabat, kita akan lanjutkan dengan pemupukan ya. Nah, pupuk ya. Nah, untuk pupuk yang digunakan sahabatnya masih sama, yaitu menggunakan NPK Mutiara sahabat ya. NPK Mutiara dengan cara dicor sahabat ya. Oke sahabat, kita buat dulu larutan pupuknya. Nah, bisa kita lihat sahabat. Nah, ini airnya sekitar 5 liter sahabat, jadi kita berikan 5 sendok teh ya, jadi
per liternya 1 sendok teh pupuk NPK 16 16 16. Lalu kemudian kita aduk, sahabat ya, seperti ini. Nah, ini sudah hancur. Kita akan aplikasikan, sahabat ya. Nah, untuk dosis pertanamannya sahabat kita berikan sekitar 100 ml ya. Nah, jadi satu gelas ini untuk dua tanaman ini kapasitasnya sekitar 200 ml sahabat ya. Nah, seperti ini. Oke, selesai sahabat ya. Oke, baik sahabat semua ya. Nah, ini sudah selesai pemupukannya. Nah, sobat ya, untuk tanaman kemangi ini, jadi kedepannya ini hanya tinggal panen sahabat ya. Panen, jadi kita tunggu dengan interval seminggu, 10 hari atau 14 hari sudah bisa dipanen kembali ya sahabat. Kalaupun misalkan mau dilakukan pemupukan, kita lakukan pemupukan saja sobat ya. Oke, baik sahabat ya, untuk video kali ini mungkin cukup sekian dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukungannya ya. Like ya, jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Dan kalau misalkan teman-teman berkenan juga silahkan di share video ini ya. Agar lebih banyak yang tahu ya, lebih bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.